Jumlah pasien positif virus corona di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara menurun dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data sejak 15 Juli hingga 22 Juli, pasien berkurang dari 1.140 menjadi 576 orang. Pada Kamis 15 Juli 2021, jumlah pasien COVID-19 di Rusun Nagrak mencapai 1.140 yang tersebar di Tower 1, 2, dan 3. Pada Kamis 22 Juli 2021, pasien berkurang 55 orang. Dengan pengurangan dalam sepekan tersebut, pada hari ini terdapat 576 pasien yang menjalani isolasi di Rusun Nagrak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan ribuan tempat tidur dan menambah 3.000 tenaga kesehatan untuk disebar di berbagai tempat isolasi.